mendapatkannya dan akan keluarkan. Sedangkan pengawas pertandingan sore hari ini Bapak Ilyas Iha. Ya pasang. Mencoba kerjasama kulit kundar, coba dikuasai oleh mantan pengawas Mesumet Sedan, Riki Ramadan. Namun muka terbaca oleh Wildan. Kita lihat kali ini sekarang terjadi perebutan bola. Lagi-lagi, mereka coba dikuasai oleh PSG di Jatimusim. Namun tidak kekuasaan mereka. Tadi mencoba kerjasama dengan pasar. Dicuri saja oleh Sia Pusatina atau Bayor Pahit Nasariar. Bayor. Grelis. Kita lihat kali ini. Dari kaki ke kaki Irwandi. Namun lama kuasai bola. Datang Bayor dari barisan belakang. Mencoba lagi-lagi. Memberikan umpan panjang ke depan. Kita lihat ada. Aku tadi pilih. Kita lihat kali ini, Pele. Namun nampaknya hanya membuahkan tendangan jauh saja bagi tim PSG Gedung Tapu, Riki Lampu. Dan kemudian kita nanti, penjaga gawang jemputan, putra kelahiran Pulau Kidul Kota Juang, mencoba melakukan satu tendangan jauh. Lampu, jauh melayang. Sesuai yang dicari, tapi kita lihat kali ini, tidak ada Wildan yang menjadi lawan. Hanya membuahkan, ya, tendangan cawang nampaknya kali ini. Dan kemudian kita nanti, Bayu. Ya, tidak ada Wildan. Sudah dilakukan kali ini, Maulidin. Maulidin mencoba kuasai bola. Umpan digeserkan kepada Bayor. Kita lihat kali ini, 1-2 sentuhan. Bayor mencoba mencari celah. Kita lihat kali ini, siapa yang akan diberikan. Namun sempat lagi tidak kuasaan. Sekarang bola berada di kaki pemain PSG Gedung Tampu. Namun Anda lihat, ya, center back daripada PSG memberikan presisi yang begitu ketat. Satu serangan. Oh, nampaknya pulang ke arah terjadi. Ada yang masih berada di luar. Kami tidak bosan-bosan mengajak Anda supaya Anda tidak lama-lama lagi di luar. Segera langsung menghubungi petugas loketan. Kami persilakan Anda memasuki ke dalam arena lapangan pertandingan. Karena Anda masih berkesempatan untuk menyaksikan jalannya laga. Karena saat ini belum genap 5 menit usia laga yang kita mulai. Melalui hari ini, ya, tempat pertandingan hari keempat. Turnamen yang digagas dari pelatang oleh pemuda Desa Blangkari kita pada Jemba. Piala Karang Taruna Cilik yang kedua. Abu Salim Beno. Sama-sama kita tunggu dan kita nanti. Kata pembunuh. Ya, Beno Abu Salim. Ya, dan para kawan kali ini. Sama-sama kita tunggu dan kita nanti. Namun dibiarkan saja bola keluar lapangan pertandingan oleh ya Riki Asidik nama lengkap Lampu Panglima sehari-hari. Ya, kita lihat kali ini Riki Lampu. PSG Gedung Tampu jauh melayang. Di sana ada Hendra kapten daripada PSG. Cocor saja bola keluar lapangan pertandingan hanya membuat lemparan ke dalam bagi tim PSG Gedung Tampu. Sudah dilakukan kali ini 1-2 sentuhan coba mereka mainkan di jantung pertahanan daripada PSG. Namun kali ini Riki Ramadan tidak kuasaan. Sekarang bola berada kembali lagi di kaki Saidi. Kita kali ini Fajar. Namun kembali lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya membuahkan lemparan ke dalam bagi PSG Gedung Tampu. Tiga. Bang Dari yang pemain cadangan itu menunggu Mario. Ya, kita lihat kali ini. Sekarang kembali lagi terjadi perebutan bola antara Taki dengan Bayor Mesan. Kita lihat kali ini lagi. Hendra Tentara. Masih mencatatkan antisipasi Interpel. Lagi-lagi curi saja oleh Taki pemain lawan PSG kali ini. Mencoba lagi-lagi mencari ruang, mencari celah. 1-2 sentuhan. Kita lihat kali ini mantan pemain PSG Premier. Pasal, tren ke belakang. Namun jauh kesempatan dijatuh oleh Rizky Ramadan. Kita lihat kali ini kembali lagi Rizky Ramadan.
Namun dampaknya kontak tadi terjadi pelanggaran. Tindakan bebasan bagi PSG Gerentam. Ada yang baru saja datang, ada yang baru saja ikut bergabung. Selamat datang, selamat sore yang diucapkan. Selamat menyaksikan jalan-jalannya. Ricky Ramadan. Kita akan ini Khairir Bulek panggilan berhari-hari. Mencoba lagi-lagi memberikan umpan ke depan. Namun jauh untuk bisa dijangkau oleh Tengkara Rahmadi. Sayang tidak ada pemain yang kelas. Saiki kali ini pemain lawan. BSC. Namun salah pengertian umpan yang ya, terlalu tajam diberikan. Tidak mampu dijangkau dengan maksimal oleh Tengkara Zat. Ya, betul atau bayar panggilan sehari-hari. Kita lakukan ini 1-2 tentuhan. Mohidin sekarang di sayap sebelah kiri mencoba mengancam. Memberikan umpan melebar ke sayap sebelah kanan. Kita lakukan 1-2 tentuhan. Abu Salim Beno. Namun Anda lihat Tega. Terbaikkan kepada PSG. Satu persi langsung tidak buka. Lagi-lagi dan ini. Boleh coba dikuasai. Oleh nomor punggung 6. Tentara. Ya. Kita lakukan ini kapten daripada PSG. Dan. Namun Anda lihat dengan mudah sekali. Ya, Tengkara Wilda menggagalkan satu serangan daripada PSG. Ucapan selamat datang sore hari ini juga kami ucapkan kepada orang nomor satu Kota Bangkali, Kunci Amir. Sore hari ini juga sudah ada bersama kami panitia penyelenggara. Langsung kami tempatkan di tempat ya, VIP yang sudah kami sediakan. Juara selama 15 hari dalam melangkah di lapangan kebanggaan kita. Kami di sini juga ya, ucapan terima kasih berulang-ulang. Kami ucapkan kepada seluruh jajaran perangkat desa Bangkali yang juga sahabat hari memberikan. Aku Salim mencoba mengajak lari. Belo Aku Salim. Oh, dikawal dengan ketat sekali. Belo. Oh. Ada yang lagi-lagi. Mohidin sekarang. BSDD. Ricky Ramadan mencoba bersabar, jauh melayang ke depan, Ituan di atau Ben, kita lakukan ini dikawal dengan ketat sekali, oleh saudara Ari Sunanda, dua botol minyak wangi, dari Alfar, simpan ada pasti, ya di saat jeda babak yang pertama, kami akan melakukan undian, potongan tiket berhadiah kepada Andrea. Ya, kita kali ini apa yang terjadi kurang jelas amatan dari panitia penyelenggara. Oh, jelas pelanggaran. Kapten daripada PSG melakukan sebuah pelanggaran. Garis di lapangan, baik yang belah kuning maupun yang belah biru yang mana ia tertulis pada berang. Garis di lapangan tertulis pada berang supaya asisten wasit garis digigalkan dengan jelas dan terang. Ya, selamat datang dua kali ucapkan kepada owner daripada Sanur Kupi. Ya, owner daripada Sanur Kupi, saudara Yusri. Sore hari ini juga ada bersama kami panitia penyelenggara. Terima kasih berulang-ulang kami ucapkan. Ricky Labu. Jauh melayang. Pasal atau web panggilan sehari-hari. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, pelanggaran kali ini. Jadi kita dorongan. Ada yang baru saja datang. Selamat datang, selamat sore dan ucapkan. Tapi drone yang tidak baik kendaraan. Baik itu roda 2 dan roda 4. Kami persiapkan supaya dapat diparkir di tempat yang sudah kami sediakan. Saidi mencoba kuasai bola umpan digeserkan kepada Iswadi Atosan. Namun Anda lihat saudara Hendra membuang saja bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali dibagi di PSG Gedung Tamu. Saidi. Bang, 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 bang
Oh, apa yang terjadi? Kurang jelas apa tanda dari panitia penyelenggara. Ya, Saidi. Nomor punggung 19. Kita kali ini. Tapi batal. Coba mencari celah. Agar yang kali ini satu tekanan diberikan oleh PSG Gerontang. Lewat serangan Kusyaya dari mantan pemain PSG Gerontang. Batal. Mencoba lagi menggoyang lawan. Selatan ini kapten mereka jauh ke belakang Dirga yang dicari dengan sebuah umpan ke depan Iswandi atau Bob. Kita akan lagi dan pressing besar diberikan. Kita akan kembali lagi datang banyak dari barisan belakang mencoba berikan umpan ke Mujawab Iswandi atau Bob. Kita kali ini kembali lagi. Ya, rapat sekali terbaik daripada PSG Jawa Timur ini. Di sektor sebelah kanan bekerjasama dengan bulet hadir di dalam kali ini sayang cepat langsung mendarat ke dalam pelukan ya Risti Labu penjaga gawang. Di dalam kali ini sekarang bola berada di kaki Padal mencoba bekerjasama dengan Sutra Kairat Jasing Kuala ya Risti Ramadan tadi namun ada dengan lagi-lagi mudah sekali terbaca oleh pemain terpusat daripada PSG ini, Saudara William. Hendra pemain lokal, namun salah pengertian tidak kuasaan. Sekarang Mokta BA atau Bayo, jauh melayang ke depan. Aku saling bila muncul dari belakang, bersama mengajak. Dibatkan keras, anda lihat. Ya, tidak boleh keribu pun, lagu paling sehari-hari. Masih aman-aman saja gawang yang dikawal oleh Saudara Riki Labu. Oh, lagi-lagi ancaman. Sekarang bola berada di kaki Irwandi. Oh, ini. Dengan sebuah umpan tadi ke Mujawang. Kita lihat ini kembali lagi. Kaidir atau Bule, bangsa sehari-hari. Mencoba kerjasama dengan Agus Salim Beno. Kita lihat ini satu jembatan. Namun kembali lagi. Datang bayar atau bersama. Ayo. Di dalam ini, Rizky Labu kembali lagi menjagakan. Belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Dua penjaga gawang masih aman-aman saja. Tiga tim yang sudah aman ke putaran 8 besar atau putaran yang kedua. Ini yang pertama putaran IPA FC. Kesempatan! Kalau ditayangkan, anda lihat satu tembakan sedikit menyamping lintas gawang yang dikawal oleh Rizky Labu. Satu kesempatan peluang emas. Anda lihat sangat disayangkan pemain lokal daripada PSG yang lain dan tiada bukan Saudara Irwan. Dek. Hanya sebuah kelemparan saudara. Kita akan ini tidak mengkontrol untuk menguasai bola. Jika Fajar kali ini atau Wes makin sehari-hari. Namun sampai lagi tidak kuasaan. Dicuri saja oleh Mekta BA. Abu Salim Beno mencoba lagi-lagi mengajar. Namun anda lihat tidak diberikan kesempatan oleh saudara Iksan. Rizky Ramadan mencoba kerjasama. Kita lihat ini pasal saat di pemain lokal Irwan Dibet mencoba membuka ruang. Kita lihat ini pasal. Oke. Anda lihat
kita kali ini. Bayu langsung cepat keluar dari sarang. Kembali lagi kali ini. Lagi keserangan daripada pemain-pemain PSG. Atar. Lama kuatkan bola. Di dalam kali ini aku saling dulu. No. Gila gendut. Lanjut dia gendut. Ini kan lu ada dia. Namun hanya membuatkan tentangan jawab bagi tim PSG dan Ibu. Ya, atas. Riki Ramadhan. Kita lihat kali ini kembali lagi. Labu. Ya, tadi. Anda lihat. Ya, sudah sekali terbaca oleh saudara Wilda. Ya, kita kali ini Ismail. Baik. Riki Ramadhan, Iswandi Atobot. Kita lihat ini kembali lagi tidak kuasaan. Sabar dengan sebuah umpan ke depan cuma diberikan. Tak ada pasang atau win. Kita lihat ini kembali lagi PSG Gerentaku. Lagi dan lagi-lagi. Ya, peluang yang didapatkan oleh PSG Gerentaku. Namun karena ditayangkan saudara tadi belum berhasil mengejut kawan yang dikawan oleh Bayu. Atas. Kita lihat ini mencoba kerjasama dengan Rizky Ramadhan. Kita lihat ini kembali lagi. Ya, tadi. Tadi. Lagi-lagi peluang. Anda lihat. Sulit sekali. Tidak daripada PSG Gerentam untuk bisa mengejut gawang yang dikawal oleh Bayu. Belum ada perubahan. Tanda mata hingga saat ini 0-0. Kita lihat ini mental doa. Umpan ke depan diberikan Agus Salimbeno. Agus Salimbeno sekarang. Beno Agus Salim. Namun kembali lagi mudah terbaca. Agus Salimbeno. Rat.
catatan. Ini satu peluang bagi PSG. Hendra. Hanya membuatkan lemparan ke dalam. Ini di yang lomba bayu nak boleh 30 menit di babak yang kedua kepada dua tim dan selamat menyaksikan dan menikmati kepada Anda penonton yang kami bangga-banggakan. Hadir atau boleh? Ya perlu Anda ketahui PSG dan Ibu Timu, ya mereka sempat juara dua di lapangan kebangsaan China, di mana mereka sempat mempunyai juara dua di lapangan kebangsaan China. Sore hari ini, ya sempat pertandingan langkah perdana, akankah mampu membuktikan kepiawaan untuk lolos menjadi tim yang keempat ke putaran yang kedua atau putaran delapan besar. Hei, tengah dia buka ni. Ya, Wildan, pemain Jepang, putra kelahiran Selangkang, Kota Juang ini mencoba melakukan satu tembakan di luar area kotak penalti. Ya, kita akan ini aku tadi. Oh, nampaknya ringgit aku. Serangan coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada PSG Gerung Tambu. Mencoba mengatur ritme permainan. Dengan sebuah umpan ke depan coba diberikan. Di tengah kali ini kembali lagi. Satu dua sentuhan. Namun mudah sekali terbaca oleh pemain lawan. Datang Iswandi atau Bob kali ini. Namun kembali lagi bukan sebuah pelanggaran. Sekarang Khairin atau Bule. Aku saling beli pun sedang mengajak lari. Aku saling beli sekarang. Kita kembali lagi. Ancaman diberikan oleh pemain-pemain PSG. Namun jelas pelanggaran. Darah Nela Pangan Bang, Betulung Budi Putra. Darah Nela Pangan Bang, yang karat udut, maupun yang karat wih, Betulung Budi Putra. Ya, ini kesempatan, ini peluang kembali lagi babak yang kedua bagi tim PSG Jatibuk. 1-2-3-4 pemain-pemain daripada PSG Gerung Tambu hingga juga pemain lawan membentuk banyak penghalang. Sama-sama kita tunggu dan kita nanti. Ya, kesempatan. Oh, ada lihat lagi. Ya, Bukul Dino, Arif Jumbiyano dan Tuan Andalam, Jumpa Barat FC Jumbuh Dino. Sedangkan yang menjadi lawan daripada mereka, hari ini, ditambah dengan Rastan, Wenjah dan kawan-kawan. Besok sore mereka juga akan digandengkan oleh Intelligent FC Jumbiyano. Bukul Dino, oleh semuanya kata, John Molano dan kawan-kawan. Informasi yang kami dapatkan dari sumber terpercaya esok sore, ya, Al-Farati Wilja, John Molana, Tari Yuli, Rastan dan kawan-kawan, mereka juga akan digandingkan oleh tim selanjut FC Langblani. Super Tino, layak dan patut dengan bangga hati yang menanti kedatangan Anda, Pak Dasar Atas, di lapangan kebanggaan kita. Ya, Kevin atau Bule, mau lini jauh untuk bisa dijangkau. Abraham, kita lihat ini kembali lagi. 1-2 sentuhan, PSG Gerung Tambu mencoba lagi-lagi. Dengan sebuah umpan ke bawah. Kita lihat satu kesempatan, mencoba menutup satu tekanan. Cantik sekali.
sekali. Kosekan dilakukan. Kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Nampaknya. Ya, mengenai arus. Dari barisan belakang. PSGD John Ibohim. Ya, ini satu kesempatan. Ini satu peluang bagi tim Persik Lontarku. Sama-sama kita tunggu dan kita nanti. Pasal! Ya, kita lihat ini. Sekarang bola berada di kaki Wildan. PSGD John Ibohim kecamatan Jempa saat ini tertinggal 0-1. Kita cari kembali lagi. PSGD sekarang mencoba lagi-lagi. Ya, kuasai itu boleh pundar. Namun Anda lihat, center back daripada PSGD. Mencocor saja bola keluar lapangan pertandingan. Lepar ke dalam. Oh, Anda lihat. Asisten wasit satu saudara Sakarya duluan menggoyang-goyangkan bendera. Hanya membuat kelemparan ke dalam nampak jatah ini. Bagi tim PSGD John Ibohim. Hendra. Namun dicuri saja. Sampai lagi kali ini. Di dalam satu pergerakan kesegat. Aku saling belu nampaknya yang dicari. Di dalam kali ini sampai lagi. Apa yang terjadi? Kurang jelas amatan dari kali panitia penyelenggara. Ya, Muksal Dea atau Pak Ayor mengingat sehari-hari. Dari 16 tim yang ikut ambil bagian dengan jaring manusia penyelenggara Piala Karang Taruna Tingkat yang kedua. Ya, tanpa terasa dari 15 tim, ya, 3 tim yang sudah aman ke putaran yang kedua atau putaran 8 besar. Ibarat tim yang pertama Putra Lipa FC, BFC Kejian Grindel, dan juga Bambang Putra Kepada dari Kecamatan Jempa yang sudah aman ke putaran 8 besar atau putaran yang kedua. Dari 15 hari, ucapan terima kasih yang berulang-ulang juga kami ucapkan kepada ya, Haji Muklis ST, Direktur Utama PT Tangkabaya Perkasa Group. Namun bukan itu saja, ya, almarhum Simpang Adam Tadi. Sanggar Kupi dalam medan Banda Aceh di samping Makodim yang juga ucapan terima kasih kami ucapkan berulang-ulang kepada Anda sudah ikut ambil bagian dengan jalan panitia penyelenggara. Wildan kali ini kita lihat kali ini kembali lagi lemparan yang sudah dilakukan kaitin atau mulai sekarang trek ke belakang umpan diberikan. Muksal Dea. Kita lihat kali ini Pak Yor pengen sehari-hari. Ikan sebuah umpan ke depan namun Anda lihat mudah terbaca. Oleh aturan pemain lawan. Lagi-lagi serangan datang. Miskomunikasi. Satu buah sentuhan daripada NCT Sertibo ini. Terjadi pergantian dari PSGD ditarik keluar Maulidin nomor punggung 5 sedangkan yang masuk nomor punggung 6
Ya, atau di sini cari keluar, sedangkan yang masuk DI nomor punggung 6. Ya, benar. Oh, tempatan masih membentuk pagar besi. Kaidir atau bule tidak mengkontrol ini mencoba kuasai bola. Apa bule-bule itu kena buat itu. Ya, kita kali ini teman-teman daripada PSG Pijak Timur, namun tidak kuasaan Eka kali ini pemain lawan PSG Rizky Ramadan mencoba umpan digeserkan kepada Saidi. Kita lihat kali ini jauh ke depan, sempat lagi jelas sekali asisten wasit satu saudara Zakaria berluas membangkat bendera. Aku saling bedo. Ya, kita lihat terjadi perebutan bola dua lawan satu. Sangat mudah sekali diantisipasi oleh pemain-pemain daripada PSG. Kita lihat ini kembali lagi. Ya, satu serangan berawal dari kaki kali ini. Ya, Hendra kali ini. Kita lihat satu kesempatan. Oh, sangat ditayangkan. Bila kuasaan sampai lagi. Oh, sampai daripada PSG. Rizky Ramadan kali ini. Kita pasal. Dikawal dengan ketat sekali oleh barisan belakang daripada PSG. Anda lihat nampaknya. Ya, pasal. Sama-sama kita tunggu dan kita nanti. Pasal atau rempang kita sehari-hari. Saudara baik. Masih mampu menggagalkan. Ya, sudah dilakukan Pak Ayu. Kita aku saling dulu. Hendra. Aku saling dulu. Mental BA kali ini. Namun sayang tidak ada pemain yang menanti. Sekarang kembali lagi boleh coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada PSG Gerak Tampu. Atas. Pasang. Kita lihat ini terjadi perebutan bola. Ya, kita kali ini. Wilda Tengah mencoba lagi-lagi umpan digeserkan.
Di sana ada Riki Ramadhan. DSG Gerungkap Putra Negara mencoba lagi-lagi mengejar satu tembakan. Namun anda lihat kali ini Tenggara Herka mencoba mengejar. Namun nampaknya hanya membuahkan ya, bersama pencuru positif DSG Gerungkap. Di balkan ini batal atau membang Tenggara Hari. Batal. Tiga tembok umpan dari kebun bawah. Asar. Namun anda lihat dicocor saja bola keluar lapangan pertandingan oleh Tenggara Hendra, kapten daripada PSG Jat Ibu. Tempat tertinggal. Namun tadi mampu membuktikan kepiawaan, bangkit dari ketertinggalan, mampu menyamakan kedudukan. Saat ini angka sama kuat timbang satu sama. Apapun masih bisa terjadi di pertandingan babak yang kedua saat ini. Namun yang perlu anda ketahui, di mana tim PSG dan Ibu Timu mereka sempat juara dua di lapangan yang kita bangga-banggakan. Asisten wasit satu Tenggara Zakaria duluan menggoyang-goyangkan bendera. Dukun Digo, Star Unit, ditambah dengan Rapsat, Arfa Raji Wenja, Ahmad Fadil Kandapura, John Maulana dan kawan-kawan. Esok mereka akan tampil sekuat andalan Selection FC Blangkali. Sedangkan yang menjadi lawan daripada mereka Tengah Makale, Ahmad Kutir Kuala, Arif Sukriyano Jangga. Esok sore Carlos dan kawan-kawan. Mereka juga akan tampil sekuat andalan Gempa Barat FC Depok Kuno. Ya, salah satu pemain daripada PSG Gerendam tampaknya harus mendapatkan perawatan daripada dari tim. Ada nomor teleponnya, mohon telepon. Ya, Wildas. Salah satu putra kelahiran Selatan Kota Suwakiri. Ah, Belajun. Labu. Baru. Yang menang putih, bang. Ada nombor dah. Sebab labu apa? Yang kau yang penalti menang baju putih. Ya, final kali ini sekarang bola berada di kaki. Sebab labu apa? Mencoba kerjasama dengan pemain lokal tadi. Di sana ada Iswani atau sepaknya sehari-hari. Mencoba lagi-lagi umpan. Ya, namun anda lihat terbaik daripada PSG. Mencocor saja bola keluar lapangan pertandingan. Ucapan terima kasih yang berulang-ulang dari kami-kami yang menyelenggara kepada seluruh jajaran perangkat desa Blangkali yang juga memberikan izin dukungan kepada kami-kami yang menyelenggara asap PSG Kabupaten Biren yang juga memberikan dukungan kepada kami. Ditambah dengan jajaran kepolisian, baik itu dari jajaran TNI maupun dari jajaran kepolisian. Ya, menang ya, apa namanya? Lagi, satu peluang. Angka sementara sama kuat imbang satu sama. Di tangan kali ini Rizky Ramadhan. Ramadhan.
Sudah tidak tegas, jauh melayang. Kita akan kali ini sampai lagi. Ya, center back daripada PSG. Wasit, terjadi pergantian dari PSG, ditarik keluar Iswan Dimo, nomor punggung ke-8. Sedangkan yang satu, ya, Rizaldi atau Gaple, nomor punggung 7. Ya, Tuko Tinggal. Janji daripada manajer tim selection FC Blangkladi. Ya, informasi yang kami dapatkan dari sumber terpercaya. Esok sore, John Maulana. Ditambah dengan Ahmad Fadil Kandapura. Namun bukan itu saja, Alvarati Welja. Ya, ditambah dengan Tari Yuli. Ratsan dan kawan-kawan. Besok mereka akan tampil sekuat andalan selection FC Blangkladi. Sedangkan yang menjadi lawan daripada mereka, Jumpa Barat FC. Ya, besok, Bojan Makalini. Ditambah dengan Ahmad Kucetwala, bersama dengan Arif Jukriano Jauda, Carlos dan kawan-kawan. Itu mereka juga akan tampil sekuat andalan Jempa Barat FC Dukuh Gunung dari Kecamatan Jempa. Itu layak dan patut dengan bangga hati kami menanti kedatangan Anda depan Bakda Salat Asar di lapangan yang kita bangga-banggakan.